itu bawa prajurit di belakang. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel M. Silitonga menyampaikan permintaan maaf kepada Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema atas tindakan anggotanya yang mengejek dan menjilat kue hari ulang tahun ke-77 TNI. Kapolda menyebut, ia akan bertanggung jawab atas ulah dari dua anggotanya itu dan berharap atas tindakan itu tidak melunturkan kekompakan antara Polda Papua Barat dengan Kodam 18 Kasuari. Dalam kesempatan yang sama, Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema menyambut baik dan menerima permintaan maaf dari Kapolda Papua Barat. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial yang merekam aksi dua oknum anggota polisi mengejek dan menjilat kue hari ulang tahun ke-77 TNI. Atas tindakannya itu, dua oknum anggota polisi tersebut telah ditahan di sel Polda Papua Barat dan diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim UTV mengabarkan.